Wow, langsung keluar. Lancelot, keren. Coba putar. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Mainan Ogel. Dan di video kali ini saya akan mereview sebuah mainan kartu. Dan ini adalah hadiah dari Choki Choki ya, kartu Mobile Legend. Jadi kita mendapatkan dua bungkus ya, dari satu kemasan Choki Choki. Yang satu horizontal ini, yang satu vertikal seperti ini. Dan ini dalam plastik sepertinya ada isi dua ya. Akan kita coba buka ya. Kita mulai dari yang ini terlebih dahulu. Oh iya, ternyata isinya adalah dua kartu, yaitu Alice dan Natalia. Seperti ini ya, bolak-baliknya. Lalu kita akan coba buka yang Lancelot. Kita lihat, iya, berisi dua juga. Lancelot dan Layla. Keren ya, yang kartu ini bersinar. Jadi ada lapisan hologramnya seperti itu. Baliknya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya kartunya. Jadi yang horizontal ini kartu legendary, skin legendary. Sedangkan yang ini skin biasa, dia tidak ada hologramnya. Nah, kemudian ada satu lagi ya yang keren dari kartu ini adalah ada fitur augmented reality. Nah, ini bisa di-download di Google Play. Dan ini harusnya nanti bisa timbul keluar gitu ya, hero-nya. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan melihat detail dari kartunya ya, ada apa saja. Yang pertama kita melihat dari kartu Natalia, di atas ini ada logo Mobile Legend, ada gambar Natalia, dan ini ada gambar batu ya, kalau batu gunting kertas ini batu, Natalia Bright Claw, nah, ini jurusnya ya sepertinya, Choki Choki Reguler, bintang 1. Kita lanjut, kartu berikutnya ada Alice, sama ada logo Mobile Legend, gambar Alice, dan ini juga batu ya. Untuk batu gunting kertasnya adalah batu, lalu untuk bawahnya ada tulisan Alice Queen of Apocalypse. Nah, sepertinya termasuk jurusnya juga ya ini, bintang 1 reguler. Yang berikutnya adalah kartu legendary dari Lancelot, kartu AR Mobile Legend, dan ini kertas Lancelot Royal Matador. Nah, ini ada gambar jurusnya juga, kartu legendary, dan ini mengkilap. Berikutnya adalah kartu Mobile Legend dari Layla. Sama ada logo, ada penampakan Layla, ada kertas bintang 3 ya, ini jurusnya Layla Saber Bleacher legendary. Oke teman-teman, jadi itu detailnya. Berikutnya kita akan melihat ke fungsi aplikasi augmented reality-nya. Check it out. Nah, langsung aja akan kita coba buka seperti inilah. Allow. 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 Oke, saya sudah tidak sabar lagi untuk melihat bagaimana fungsi augmented reality ini akan berjalan. Lagunya cukup kencang ya. Oke, langsung saja kita pilih ini ya, scan kartu. Pastikan kartu terlihat jelas pada kamera. Oke, seperti ini ya. My sword thirsts for blood. Wow, langsung keluar. Lancelot, keren. Coba putar. Bisa lihat dari semua arah ya, jadi ini 3D. Kita bisa ambil foto juga seperti ini. Ambil foto. Nah, bisa disimpan atau dibagikan ya. Oke, sekarang kita akan coba kartu lain. Oke. Kita coba Natalia. Tidak keluar ya. Kita coba Layla. Tidak keluar juga. Sepertinya ini Lancelot keluar ini karena ada tulisan ini ya, AR. Nah, sedangkan kartu lain ini tidak ada tulisannya. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi yang bisa keluar adalah kartu yang ada tulisan AR-nya seperti ini. Dan kali ini Lancelot. Nah, keren ya. Jadi bagaimana nih menurut kalian? Kalau kalian suka, kalian boleh like, komen, dan subscribe. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!